7 momen Nasar dijenguk rekan artis, ada sang mantan istri Muzdalifah bareng Fadel Islami. Pedangdut Nasar membawa kabar kurang menyenangkan perihal kesehatannya. Di bulan Ramadan, Nasar jatuh sakit hingga harus menjalani perawatan intensif. Setelah beberapa hari dirawat, Nasar dijenguk rekan artis yang datang memberi dukungan dan doa. Dari sejumlah artis yang menjenguk Nasar, mantan istrinya yaitu Muzdalifah terlihat hadir. Tak sendirian, Muzdalifah datang membesuk Nasar bersama suaminya Fadel Islami dan juga dua anak mereka. Kehadiran Muzdalifah menjadi sorotan publik, sebab hal itu memperlihatkan jika hubungannya dengan Nasar tetap baik. Dirangkum dari akun Instagram Nasar, berikut adalah deretan momen Nasar dijenguk rekan artis. 1. Iis Dahlia. Penyanyi dangdut senior Iis Dahlia yang kerap bekerja bersama Nasar sebagai juri dalam ajang kontes dangdut menjadi salah satu artis pertama yang datang ke rumah sakit. Iis Dahlia terlihat memakai dress panjang nuansa abu-abu dengan riasan dan hairstyling sederhana. Saat dijenguk Iis, Nasar tampak bisa tersenyum lebar meski dalam posisi berbaring. 2. Siti KDI. Berprofesi sebagai penyanyi dangdut, sebagian besar teman Nasar juga punya pekerjaan yang sama dengannya. Maka tak heran jika Siti KDI yang juga merupakan biduan dangdut turut membesuknya di rumah sakit. Siti KDI dan Nasar tampak begitu akrab, bahkan ibu satu anak itu tampak duduk di ranjang Nasar ketika mengabadikan momen kunjungannya. 3. Caren Delano. Presenter sekaligus desainer Caren Delano pun tak ketinggalan momen untuk menjenguk Nasar. Rekan kerja Nasar, ia datang dengan outfit santai untuk memberikan dukungan moral agar pelantun lagu seperti Mati Lampu ini segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. 4. Inul Daratista. Penyakit yang diderita oleh pemilik nama asli Nasar Fahad Ahmad Sungkar belum diketahui. Meski demikian banyak doa dan dukungan yang diberikan padanya termasuk Inul Daratista. Inul mengunjunginya di rumah sakit tak lama setelah mengetahui Nasar jatuh sakit. Kehadiran Inul mampu sedikit memberi semangat dan keceriaan pada Nasar. 5. Dewi Persik dan Rian Ibram. Penyanyi cantik itu tidak datang sendirian melainkan dengan beberapa rekannya. Termasuk presenter Rian Ibram yang beberapa waktu lalu santer diberitakan menjalin hubungan spesial dengannya. Menerima dukungan dari rekan kerjanya membuat Nasar bahagia dan semakin semangat untuk sembuh. 6. Muzdalifah dan Fadel Islami. Kehadiran mantan istrinya yaitu Muzdalifah dan Fadel Islami menjadi yang paling disorot. Bahkan dalam caption postingannya, Nasar menyebut Muzdalifah dan suaminya, Fadel Islami sebagai keluarganya. Hal ini membuat publik senang karena hubungan mereka terlihat harmonis dan akur. 7. Ruben Onsu dan Anwar. Tidak seperti artis lain, Nasar mengabadikan momen kunjungan Ruben Onsu dan Anwar ketika menjenguknya lewat sebuah video. Dalam video itu, Ruben dan Anwar tampak serius mengobrol, sementara Nasar terlihat mendengarkan pembicaraan keduanya. Momen Nasar dijenguk rekan artis tadi menjadi sorotan publik yang ikut cemas dan berharap agar ia segera sembuh. Nasar merupakan pedangdut yang multitalenta serta selalu menghibur penonton. Jadi wajar jika banyak orang yang turut sedih mengetahui dirinya sakit. Semoga lekas sembuh King Nasar.